Saya nak peduli apa? Saya tak ada rugi apa? Saya tak ada rugi apa? Saya berjalan atas landasan yang benar. Kalau saya mati, saya syahid. Kalau saya menang, saya kongsikan kemenangan ini kerana saya berjaya menumbangkan seorang penipu dan pembohong yang tiba-tiba menjadi Perdana Menteri. Buka mulutnya bohong, buka mulutnya bohong. Saya ulang. Kan harga minyak tak turun-turun? Saya ulang. Tuan-tuan, dia harus bertanggungjawab kepada kenyataan harga minyak itu. Dia mesti ambil tanggungjawab tu. Tanggungjawab yang pertama harus dilunaskan ialah janjinya selama bertahun-tahun kepada rakyat Malaysia nak turunkan harga minyak. Tak perlu 2 minggu, tak perlu apa, dia nak 24 jam harga minyak akan turun RM1.50. Saya ulang. Ulang pula bapak hang. Ada tak dalam tempoh 8 bulan ni, ada ke tidak, sehari dia buat satu kenyataan bahawa dia telah gagal untuk menurunkan harga minyak dan dia minta maaf kat kita semua? Tak ada. Weh, orang duk ingat semua tu, hang ingat orang lupa. Kalau hang pandai, hang jangan ingat orang bodoh. Tu 3R tak, tuan-tuan? Pasal apa mereka boleh buat, kita tak boleh? Dia cakap bahasa Mandarin, saya tak faham, tapi dia lah sebut solusi, solusi. Oi, aku rasa tu nama aku. Saya faham hatu je. Hal ini saya tak faham. Tuan-tuan sekalian, lama dia takut kat hantu solusi tu. Saya bukan makan orang. Saya tak gila, saya waras. Tak ada lagi produk yang kita nampak daripada menteri-menteri yang dibariskan oleh Mandanon ni. Bang Don ni membarihkan menteri-menteri dia. Produk apa Fahmi Fazil? Tak tahu. Kayuh gerak merah 6 gerak dalam jabat. Usin 2-3 round, gaji RM70,000. Lepas tu gempak orang. Apa komen lebih-lebih? Petroka tunggu depan rumah. La ilaha illallah. Gold and Giju. Apa kena ingat? Kuasa yang dimiliki oleh kerajaan persekutuan adalah kuasa yang diberi oleh kerajaan-kerajaan negeri. Kerajaan negeri Selangor, surrender kuasa. Kerajaan Negeri Kedah surrender kuasa. Tubuhlah kerajaan persekutuan. Tu asal usul dia. Hampa pegang tu, hampa jadi Perdana Menteri, jadi menteri-menteri dia. Sejarahnya kuasa tu ada di negeri-negeri. Bila hampa dah pegang kuasa tu, negeri nak minta apa, hampa buat sombong. Hampa buat belagak, buat air boleh no. Hantar sedang diri semua. Tuan-tuan sekalian, hari ni, kemarin dulu, seminggu berturut-turut ni lah, semua menteri turun ke Kedah. Mereka tinggal kandang mereka, saya mai. Kalau tuan-tuan nak dengar menteri cakap apa, hari-hari ada di Kedah sekarang ni. Semua turun. Abang Non turun, Abang Din turun, Abang Mat turun, semua abang-abang lah. Tua dah lah. Pasal apa mereka minat sangat kat Kedah, saya pun heran. Tuan-tuan sekalian, kalau kita pi kubur orang, pi duk tembak sana, kubur hampa-hampa jangan lupa. Orang pun boleh mai sini kan. Saya dah terkenal sebagai tu. Dia telah dikenali. Dia suka kepada laki-laki. Dia terkenal, bukan saya tu. Mahkamah kata, satu plot telah disusun. Ada seorang pengarah, macam mana kita nak padamkan pandangan dan persepsi rakyat Malaysia bahawa dia ni suka jantan. Yang pertama, seorang pelakon undok pegang kamera belakang dia, dia main pada belakang. Itu diarahkan dan diplot. Nak habang kata Anwar ni straight, dia pun suka perempuan. Yang kedua, nak meneruskan komplot atau pemplot ni, nak pastikan dia boleh dianggap suka perempuan, maka dia mintalah nama telefon budak perempuan tu.
Ha, kena baca kau tu, Panu Abraham ni. Hampa jangan baca kau depan, hampa kena mai kau belakang. Nak baca dia. Dan sekarang orang kata Anwar gila perempuan. Pasal minta nombor telefon kata hai. Kan dia dah balik normal. Itulah tujuan sebenar dia minta nombor telefon budak perempuan tu. Ni kena pikir. Menteri kata jaminan makanan habis tak ada kerja, naik lembu. Lembu tu pun saya tengok muka, ya Allah. Kalau boleh nak angkat tayar pun kita letakkan lah. Menteri. Menteri formula habislah, formula-formula tak ada lah. Cik Ma kah, kosain-sain, kosa dua, hilang habis. Menteri apa, jaga harga barang ni, Salahuddin Ayub. Orang kata harga barang naik, dia kata tak. Orang kata naik, dia kata tak. Bila bapak hang, orang duk pergi beli barang hari-hari. Hang jadi menteri, hang kan duk pergi beli barang. Hang ada maid pi, hang ada driver pi, hang ada orang gaji tolong beli. Hang makan kedara di rumah, hang tak tahu apa dia pun. Kalau ada menteri, barang dapat free je oi. Cik orang kata naik harga, hang kata tak. Makin dia buat video, dia bertengkar orang. Abang kata sos, sos. Tak naik harga. Sos siapa dia makan kedara hari-hari. Cirit je oi. Orang makan tak sendiri. Dia tak mau dengar, saya hantar surat 3 kali, tak mau jumpa ayah. Dia kata, ya angkuh, ya sombong, hang tunggu situ. Aku tak nak masalah. Boleh apa-apa, hang? Oh, dia kata, kalau nusi, kalau marah, pala bapak. Orang Kedah memang lagu tu. Tu bukan marah, tuan-tuan. Bukan. Tu bukan maki. Tu satu pujian. Hari pertama, dia kata, dia tak tubuhkan satu jatah kuasa. Panggil pegawai kanan kerajaan. Bincang. Dia bagi masa 2 minggu. Macam mana nak menurunkan harga barang-barang keperluan rakyat ni. Betul ke tak? Nak menurunkan kos taraf hidup rakyat. 2 minggu dia bagi. Keluar ke tak ada benda tu? 8 bulan dah tak ada apa satu lagi. Dia duk pergi tunjuk langit kau universiti macam tu. Ada kata malu kau orang tua-tua, orang tua. 76 tahun. La ilaha illallah. Kalau saya 49 tahun tuan-tuan, saya pun tak gamak lah. Nak pergi duk buat kerja kinya-kinya aku tu. Memalukan. Kalau dia ni Tok Haji mana aku duk kampung tu, duk ulang pergi masjid dah 76 ni. Kubur kata mari, rumah kata pergilah. Ini duk pi apa lagi? Nak tarik hati orang muda. Orang muda sekalian, hampa jangan ikut orang tua panggil aku ni. Huduh! Esok aku kena tangkap lah aku rasa. Mereka ni tak ada hujah. Mereka tangkap tau. Ada seorang menteri tu mabuk ketum. Dia buat live. Orang masuk live. Komen yang bukan-bukan. Dia kata sakit petroka tunggu depan rumah. Kalau bapak hang menteri. Tak boleh cakap apa semua. Nak ugut. Nak tangkap. Nak kurung. Hang menteri apa ni? Hang koyak. Tentu sekalian. Seni ni kena banyak. Nak jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi timbalan Perdana Menteri. Ini timbalan Perdana Menteri tak ada-ada kek, pergi buat biji mata. Aduh. Ha? Potong ni lah. Tua tu sedaklah diri. Tak salah pergi duduk jadi K-pop lagi. Bukan nak muda dah. Kalau 70, kalau hampuan cukai biji mata keluar pun 70 lah orang. Oh ni. Saya tak mahu nak ulas nampak macam apa, saya tak boleh kata. Saya huduh kan, hitam, muka mentah pailok, lubang merata kan lah. Tapi saya buat kerja dengan baik, sehabis baik saya. Saya pulun lah, sampai orang tak tengok dah jadi hitam ke putih. Dan kalau hang lawa pun, kalau hang smart, tahu mana orang kata smart lah. Kan? Handsome lah, muka gebu, kulit cekang. Tapi kerja mantu hayun buat apa? Tak ada faedah pasal tu. Oh, ingat minta pasport nak pergi haji kan, nak pergi mana rupanya pergi jadi K-pop. Aduh. Oi, timbalan Perdana Menteri oi. La ilaha illallah. Malaysia ni nak pergi ke mana ni? Aduh. Tak puas hati lantik kau satu lain pula, buat design lain. Pasal depa kata ni ada penumpang kacau Pulau Pinang. Hang patai penumpang, tak usah buat penumpang, buat kargo saja. Pun tak puas hati lagi. Hampa nak apa sebenarnya ni? Nak parang. Nah, kalau orang kampung dia cakap lagu tu lah, saya tak boleh lah kan lah. Tapi cakap dah. Jadi Perdana Menteri apa aku tu?
Tak boleh jadi Perdana Menteri yang ada sikap tu. Panas tak apa, jangan koyak. Ada sifat dendam lebih daripada perempuan ini. Oh. Bukan saya kata perempuan ni berdendam tak. Kan dia panggil susahlah nak abarkan tau. Halus-halus. Jiwa dia halus sangat. Dia kena brutal. Saya habak dah di Tanjung Karang hari tu. Dia bukan nak hadapi saya seorang. Bukan nak hadapi saya seorang. Dia nak hadapi Jokowi nu isu dia apa nu sepadan di Sabah tu. Kan saya kata dah sebelum tu. Nak hadapi dasar luar orang terhadap negara kita. Nak kawal selia sempadan dan kedaulatan kita. Kena brutal. Mana boleh jiwa halus macam tu. Hati tisu. Green wave ini pun diguna untuk menakutkan orang dengan Islam. Dia kata green wave nanti akan melanda. Akan merobohkan rumah-rumah ibadat bukan Islam. Saya rasa Guan Eng ni gila tuan-tuan. Dia ni gila lah. Jadi tuan-tuan untuk PRN akan datang ni. Pasti kawan-kawan gila macam ni tidak dipilih untuk menjadi pemimpin. Saya sebut elok kan nama dia kan? Oh? Dia tak nak sebut. Macam dia sebut nama saya tak lah. Semua dia ambil duk kat dia semua. Bila dia tinggal berselerak habis. Mata wang ringgit sekarang 4, dekat-dekat 4.7 dah. Alah dia hantarlah lobak mantu pergi duk buat rasionalisasi. Oh bandingkan Korea, bandingkan Jepun, pada bapak hang orang beli. Barang kau yang mahal hang duk kata elok. Macam mana menteri, timbalan menteri pertahanan yang sepatutnya tak buat silap. Penting tau sektor pertahanan ni. Keselamatan negara. Tiba-tiba pi petik tu projek pelabuhan. Mangkuk tak mangkuk tuan-tuan? Mangkuk. Mangkuk ayun. Orang Kedah kalau mangkuk ayun tu kira lembut lagi. Di Perikatan Nasional Negeri Selangor, Tan Sri Noh Omar, mantan pengerusi perhubungan UMNO Negeri Selangor yang telah pun insaf. Hampa kena turun di realiti ni. Turun duduk di tengah orang ramai. Rasai. Kemudian baru bagi penjelasan. Ini hampa duduklah helikopter. Jalan naik jet peribadi. Pelik nama tulis. Ya Allah. Saya tak pernah tengok. Saya tak pernah bermimpi untuk tengok pelik nama macam tu. Isteri Ya Allah Bahamad Perdana Menteri jadi pelik nama. Aduh. Pemaruk betul. Ada orang dalam. Tuan-tuan ingat no? Dalam sejarah ni tahun 2023 kita telah melihat satu fenomena luar biasa di dunia. Pelik kata nama Yang Amat Berhormat apa? Isteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Lah. Lebih ke macam tembok besar Cina juga. Dia punya keajaiban tu. Perdana Menteri kata pula kalau Kedah tutup Pulau Pinang dibangkitkan perjanjian-perjanjian dulu. Bagaimana kalau Thailand tutup Kedah? Belah bapa hang. Bila Thailand memiliki Kedah, habaq aku. Dokumen mana yang hang rujuk? Hang kata Kedah tu Siam punya. Dokumen mana? Woi hang Perdana Menteri woi. Hang cakap lebih kurang. Cakap di parlimen pula tu. Tak ada siapa tegur. Tak ada siapa kata apa kat dia. Tak boleh, tuan-tuan bahaya. Dalam sejarah yang telah berlaku. Berlaku serangan. Peperangan antara Kedah dan Siam 1821 dipanggil Perang Musuh Bisik berlaku selama 20 tahun sampai 1842. Memang berlaku serangan penjajahan tetapi tidak pernah berlaku pemilikan. Penjajahan bukan pemilikan. Malaysia tidak pernah menjadi milik British ketika British menjajah negara ini. Malaysia tidak pernah menjadi milik Jepun ketika Jepun masuk ke negara ini. Kedah tidak pernah menjadi milik Siam apabila Siam menyerang pada tahun 1821. Hang Perdana Menteri awak hang bodoh. Dah tak kata bodoh nak kata apa? Sultan Abdul Halim pun masa menitah kali pertama dia yang di-Pertua Agong. Yang sekarang Tuanku Sultan Salahuddin pun dua kali dah titah. Dia buat pekat linga tuan-tuan. Pasal tak kena dengan selera dia. Orang macam ni
pemimpin Melayu yang hanya dengar titah Tuanku Sultan ketika sesuai dengan kehendak dia, yang dia kemudian dia nafikan, dia buat pekak badak telinga yang tak kena dengan dia. Tuan-tuan, pemimpin ini tak boleh pakai. Kalau dulu-dulu tuan-tuan, orang panyuk dalam sungai lah. Boh langgu ni kat kaki tangan, panyuk dalam sungai. Pemimpin kau tu tak boleh pakai. Tak kenal dengan dia, dia ikut. Dia guna habis-habisan. Tak kenal dengan dia, ada kepentingan politik dia di situ. Dengar kehendak DAP di Pulau Pinang, dia tak berani buat. Dia halang secara tipu, secara tidak benar. Maklumat yang diucap di parlimen, di khalayak ramai, di tempat lain pun tak betul. Tak betul, jauh sangat lari. Tentang KXP, tentang projek saya di Kulim tu. Semata-mata atas ketakutan dia kepada DAP di Pulau Pinang. Bukan ada pasal lain. Pasal yang menghalang projek itu, waktu kerajaan PH pun sama, waktu kerajaan BN pun sama, yang menghalang, menentang keras projek KSP adalah DAP di Pulau Pinang. Sampai sekarang ni, dulu PH pun dengar dia, sekarang ni Anwar Ibrahim dengar dia juga. Tuan-tuan sekalian, ada seorang Perdana Menteri yang takut kepada parti komponen yang dia bergantung kepada orang tu untuk jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri ni tuan-tuan jangan harap apa-apa, kerana dia akan tanya DAP lu untuk buat apa-apa pun. Tuan-tuan sekalian, kita ada Perdana Menteri yang lemah. Sangat-sangat lemah. Sebelum dia pergi jumpa saya tu, dia ceramah. Dia kata besok saya nak jumpa Sanusi. Macam-macam lah dia kata kat saya. Main-main depan saya tak kata apa pun. Dia suruh banding lah. Besok tuan-tuan boleh tengok bila kami duduk sebentar, siapa lebih handsome. Saya sampai turun-turun kereta nampak muka dia. Ha, siapa handsome? Terus dia kata apa? Tuan-tuan, kalau dibariskan dengan 10 rapizi pun, saya lebih handsome. Cuma warna dia je putih sikit. Saya warna malam, dia warna siang. Macam mana? Tentunya Sultan yang ada susur galur daripada hari pertama kerajaan Kedah ditubuh sampai sekarang ini, Sultan itu dari satu susur galur tak pernah putus Kedah Darul Aman. Hebatnya Sultan Kedah ni. Bukan koman-koman. Sultan teratu hampa bayangan tengok Menteri Selak. Sultan hebat macam tu tak akan pilih Menteri Besar Cokir macam Amir tu. Iji pun tak apa cukup. Balik-balik pasal iji. Hang kena kempen orang undi parti hang. Jangan kata hang jangan keluar undi. Hang tu negarawan nak jadi orang pemimpin. Duk sekat orang tak bagi keluar undi. Apa punya parti amanah pula bapak hangpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.